Saya warga Mat. Masalah pendengaran, maka bacaan rukun kali saya kuat. Apakah jika bacaan mengganggu jemaah lain secara tidak saya sedari? Dia telinga tak apa dengar dah. Nah, warga Mas lah. Ha, maka dia kena baca kuat sikit. Jawabnya, sebagai orang yang kurang mendengar, tak perlu baca sampai kamu dapat dengar. Sebab kalau nak pakai sound telinga kamu, akhirnya habis rosak satu masjid. Ada orang yang kurang dengar, dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baru dengar di telinga Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey tu. Orang sebelah kiri dia, Allah, natang ni mari puluh. Jadi dalam kaedah ini, bacalah sekira-kira mengikut kekuatan biasa orang lain. Jangan pedulikan telinga kamu. Kerana kalau kamu bertempik, nanti baru kamu dengar perlahan, kena timbang ke orang. Faham lagi? Soalan seterusnya.